Kembali bersama kami pemirsa, Goa Jalmo, tempat wisata alam yang berada di lereng Gunung Arjuna, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tetap menjadi primadona wisatawan. Selain unik, ada air terjun mini alami yang memiliki hawa sejuk di tengah hamparan sawah yang hijau. Penasaran? Berikut liputannya. Wisata Goa Jalmo berlokasi di Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Perjalanan menuju ke tempat wisata ini, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat rindang dan hijau, meski sedang kemarau panjang. Selain itu, ada beberapa spot yang bisa dikunjungi, mulai dari kafe, air terjun mini, hingga kolam renang. Dikelilingi hamparan sawah yang hijau, wisata ini cocok untuk menghilangkan penat. Tak heran wisatawan yang datang karena penasaran dengan view wisata yang menyuguhkan keindahan alami lereng Gunung Arjuna. Pemandangannya juga bagus, terus airnya juga bersih. Ya enak aja mas, kayak gimana gitu sama alam kan kayak menyatu gitu loh. Wisata Goa Jalmo baru dibuka 2018 lalu dengan awal konsep wisata mengenalkan sebuah gua yang berada di dekat kolam renang. Ini adalah sumber penganom atau air yang bikin awet muda. Dan di situ memang sumbernya sangat deras sekali sehingga konsep untuk kolam renang kita memakai untuk yang dekat dengan sumber mata air. Untuk tarif masuk tempat wisata ini tidak mahal. Hanya dengan merogoh kocek Rp10.000, kita bisa berwisata alam sepuasnya di Goa Jalmo. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.